Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Beritok ya teman-teman. Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Donna Agnesia ternyata anak polisi lulus kuliah hukum dilarang ayah ke dunia hiburan, ini sikap mama. Donna Agnesia kini dikenal sebagai hot papan atas di panggung hiburan dan informasi olahraga di Indonesia. Berbagai penghargaan sudah diraihnya hingga mengantar namanya semakin melambung namanya. Namun siapa sangka perjalanan karir Donna Agnesia sempat terganjal sikap sang ayah yang lebih menekankan putrinya melanjutkan pendidikan. Ayahnya yang seorang polisi sangat menginginkan Donna untuk tidak terjun ke dunia hiburan, namun ibunya yang terus mendukung Donna untuk mampu di dunia hiburan. Mungkin tak banyak yang tahu seperti apa kisah di balik kesuksesan artis Donna Agnesia. Donna Agnesia selama ini dikenal sebagai model sekaligus presenter tanah air. Donna Agnesia semakin melebarkan sayap saat berhasil menjadi presenter pertandingan sepak bola. Namun siapa sangka di balik kesuksesannya itu sang ayah sempat menentang karirnya. Dibesarkan dari seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi, Donna Agnesia mengaku sempat ditentang orang tuanya saat melebarkan sayap di dunia hiburan. Memiliki ayah dengan aturan yang ketat, Donna Agnesia mengaku saat memutuskan terjun ke dunia hiburan hanya mengantongi izin dari sang ibu. Meniti karir di dunia hiburan sejak SMP dengan rajin mengikuti lomba-lomba, ibu tiga anak itu tidak memungkiri apabila sang ayah sama sekali tak memberinya dukungan. Menurut istri Daryo Sinakarya itu, sang ayah lalu berpikir bahwa kerja di dunia hiburan bukanlah sebuah profesi yang tepat. Namun kini Donna Agnesia justru berhasil membuktikan bahwa pilihan karirnya adalah jalan yang tepat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.